Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji syukur alhamdulillah kami telah diberi amanah oleh Bapak Presiden sebagai duta besar luar biasa berkuasa penuh RI untuk Argentina, Uruguay dan Paraguay. Nah, jadi mohon dukungan dan kerjasamanya dari teman-teman. Tentu teman-teman ingin bertanya apa yang akan dilakukan. Sebagaimana telah juga arahan dari Bapak Presiden, Ibu Menlu, dan juga kami sampaikan pada waktu fit and proper test di DPR pada awal Februari yang lalu, tentu kita akan lebih meningkatkan lagi hubungan bilateral dengan ketiga negara. Dengan Argentina, tentu kita sesama negara anggota G20, sesama negara sepaham, like-minded countries, ada banyak isu yang bisa kita kerjasamakan. Kemudian di bidang ekonomi, investasi, perdagangan, tentu perdagangan kita akan lebih meningkatkan ekspor kita, sehingga trade deficit bisa lebih berkurang. Kemudian juga di bidang investasi, kita juga akan mencoba menjajaki lebih banyak lagi investasi dari kedua negara. Dan kemudian juga kerjasama mungkin di bidang olahraga, salah satunya. Karena kita juga sudah punya MOU kerjasama di bidang olahraga. Dan kami akan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh pendahulu kami. Selain itu juga tentu di bidang perlindungan warga negara, karena di Uruguay itu ada kurang lebih 1.000 sampai 1.500 pelaut kita yang setiap tahunnya berlabuh di sana. Jadi kita tentu akan mengutamakan juga perlindungan terhadap anak buah ABK kita. Saya rasa demikian secara singkat dari kami. Betul, alhamdulillah kami bergabung masuk di Kemlu tahun 1991. Sebelumnya kami bertugas sebagai wakil duta besar RI untuk Kerajaan Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa berkedudukan di Brussel. Insya Allah sesegera mungkin, tapi mungkin mudah-mudahan akhir bulan ini. Tadi Bapak Presiden menanyakan kepada kami, insya Allah akhir bulan ini kami akan menuju pos yang baru. Terima kasih. Baik, jadi kalau kita lihat data tahun 2022, memang defisit neraca perdagangan kita itu kurang lebih 1,8 miliar dolar Amerika. Kita banyak tergantung pakan ternak dari sana, impor kedelai. Jadi mungkin ini yang coba nanti kita akan upayakan supaya ekspor kita naik. Kemudian defisit kita bisa berkurang dan kemudian juga ada beberapa kerjasama yang telah dirintis. Salah satunya tadi kami juga sempat mohon arahan Pak Mentan juga ada kita punya kerjasama pertanian dan peternakan. Nanti akan terus kita lanjutkan. Sedemikian. Terima kasih. Mohon doanya teman-teman.